ikut dalam Today's History. September 19, 1958, Profesor MR Dr. Supomo wafat. Ini adalah Supomo adalah pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai perancang UUD 45. Semasa hidupnya, Supomo yang berasal dari keluarga priayi ini banyak mengenyam bangku pendidikan jika dibanding warga negara Indonesia lainnya. Di tahun 1927, Supomo resmi menyandang gelar doktor dengan disertasinya yang berjudul Reorganisasi van het agrarische stelsel in het gewest Surakarta atau Reorganisasi Sistem Agraria di Wilayah Surakarta. Sebagai seorang ahli hukum generasi pertama yang ada di Indonesia, Supomo turut pula berperan dalam pembentukan sistem hukum nasional hingga akhir hayatnya. Dan memang Supomo di sini juga dikatakan membuat UUD 45 dan ada beberapa hal lagi yang juga sudah dilakukan Supomo, terutama di dalam sidang PPKI. Tunggu saya lihat dulu, ini masih belum keluar. Nah, sidang BPU PKI ini tanggal 31 Mei 1945, Supomo itu mengajukan dasar negara Indonesia Merdeka ini terdiri dari, ingat. Apa? Persatuan. Amin. Amin. Kekeluargaan. Yoi. Keseimbangan lahir batin. Musyawarah dan keadilan. Musyawarah.